sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita lagi datang di Gias. HSR itu kita buka booth bareng sama Acelera di Hall 1, tepatnya tuh di selasarnya nih. Di sebelah mana sih Mas Ibnu? Free Function. Nah, kalian langsung datang aja ke sini. Nanti di belakang kita juga ada mesin capit. Di situ kalian bisa main, bisa dapetin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera. Udah gitu juga di sini juga semua barang kita itu diskon 10% all item dari velg, terus ban, terus velg yang forged, terus big bracket, terus lower kit, terus ride max. Pokoknya diskon 10% untuk seluruh item selama pembeliannya di Gias, oke? Nah, sekarang gue juga pengen lihat-lihat di Gias ini ada apa aja. So, ikutin gue, kita jalan-jalan. Kita langsung meninggalkan hall kita dulu, meninggalkan booth HSR dan Acelera. Wah, dan di sini juga gue nggak sendiri, gue mau jalan-jalan bareng sama Om Nu dari Acelera. Oke, kita akan cari tahu keseruan apa di Gias 2022 kali. Iya, benar. Oke, kita akan mulai masuk dari hall pertama. Kita lihat ya. Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Oke, kali ini gue juga nggak sendiri, gue bareng sama ini nih, Mr. HSR. Lu ngapain sih lu ikut sini-sini sampai ngikut-ngikut, iya mau ngapain? Iya sih ngerti itu gua. Oh udah, tapi jadi jangan rese ya. Oke? Okay? Ya udah. Nah, jadi kali ini ya udah, ya hati-hati ya. Nah, jangan nyopes. Udah jalan. Jadi di video kali ini gua bakal kasih sama kalian mapping untuk di Gias 2022. Oke? Okay? Kalau untuk review mobilnya, gue bakal bikin di video-video selanjutnya, oke? Okay? Nah, yang pertama, kita masuk di hall 1 itu. Pertama kali masuk itu, pertama kita bakal disuguhin dengan boot yang besar banget dari Hyundai. Yes, kita lihat. Dan ini berseberangan dengan boot dari Toyota. Tuh, jadi yang mau lihat Toyota sama Hyundai. Tuh ya, di situ ada TGR-nya, Toyota Gazoo Racing. Masih banyak mobil yang diselimutin, terus sampingnya itu ada Hyundai. Ya, Hyundai sih rata-rata mobil udah kebuka semua nih. Ini bootnya benar-benar gede banget sih, bootnya Toyota sama Hyundai benar-benar gede banget. Oke, setelah kita bertemu dengan boot dari Hyundai dan Toyota, di depan itu ada boot dari Lexus. Ya, lumayan besar juga. Oh, kayak udah gak sabar sih pengen lihat mobil ini, tapi kayaknya sabar dulu aja. Nah, di sebelahnya
di sebelah dari Lexus ada The Power of Dream alias Honda yang memiliki boot juga lumayan besar, lumayan gede bootnya. Ngapain sih Mr. Asher? Ya, cuman balik lagi gue belum mau review mobil-mobilnya. Ngapain? Naik itu nggak boleh, berat. Ya, gue kasih bocoran sedikit. Nih di bootnya Honda. Wah, Brio 10 tahun anniversary. Ada apa ya? Gue nggak tahu nih. Nanti deh, nanti besok kita coba cek ya. Yang pasti di sini ada mobil balap dari tim HRI. Ada Om Alvin, Avila, terus ada Novel, Busro. Ada motornya juga di sini. Dan ada mobil balapnya juga. Mister Asher mau naik ini. Suruh lihat dulu dia. Oke, dan bootnya Honda juga lumayan besar. Oke, sekarang kita coba jalan lagi, kita lihat ada boot apa lagi di depan, oke? Oke, setelah dari boot Lexus dan Honda, selanjutnya di sini juga Mitsubishi buka boot lumayan besar juga, dan kayaknya banyak mobilnya sih udah kebuka semua ya. Dan ada mobil balapnya Mas Rifat juga. Nanti untuk detailnya di video selanjutnya ya. Nih gue kasih lihat bocorannya aja. Gede ya bootnya. Pokoknya kalian kalau emang ke GS itu, kalau bisa benar-benar luangin waktu seharian untuk muter-muter ya, untuk cuci mata segala macam. Cok sih. Lumayan luas, Mitsubishi. Kamu ngapain? Asik bus laser. Terus selanjutnya di sini ada boot dari Astra dan ini ada Porsche and Mazda. Wow, ini baru hari pertama tapi sudah seramai ini. Luar biasa. Udah kangen banget ya dengan kegiatan-kegiatan otomotif kayak gini ya. Ini apa nih? Oh, ini ada mobil Alfa. Jadi setelah ada Mitsubishi, kalian akan ketemu dengan Alfa. Mobil apa motor nih? Motor kayaknya. Nanti deh, gue juga belum pernah tahu. Ntar kita cari tahu sama-sama. Terus selanjutnya di sini ada bootnya Nissan. Bootnya Nissan juga gede. Seingat saya sih terakhir yang di sini itu adalah Mitsubishi. Seingat saya. Cuman sekarang diambil alih oleh Nissan. Lumayan besar. Dan di situ ada VW dan Audi. Oke. Ya. Jadi di hall 1 tadi ada beberapa brand mobil. Ini ada di bawah sini. Tung. Nah, jadi kalau misalnya kalian cuma pengen lihat beberapa brand mobil doang, ya nggak usah buang-buang waktu, kalian tinggal langsung datang aja ke hall yang tadi udah gue sebutin. Sekarang kita mau lanjut ke hall selanjutnya. Oke, selanjutnya dari hall 1. Nah, seperti biasa, BMW dan Mini itu memiliki ruangan tersendiri. Ngintil mulu nih di sini ya. Tuh, cuman gua enggak masuk. Tuh. Nanti nextnya kita masuk ke sini. Ini mapping aja dulu, mapping dulu sambil ngajakin ini nih Mr. HSR nih. Sama kalian komentar di bawah deh coba. Ini selama Gias nih Mr. HSR ini enaknya kita kasih challenge apa dia ya? Kalian komentar di bawah ya. Kamu mau di challenge enggak? Challenge ya, selama Gias ya. Ntar kalau disuruh bikin TikTok di Gias boleh, mau? Nah udah, teman-teman boleh komentar di bawah. Maunya apa? Tuh, ada mainan mobil tuh. Tuh. Kamu mau coba nggak? Hah? Mau coba nggak? Yaudah, kalau kamu mau coba, aku anterin, ayo, sini. Kan udah pakai helm. Oh nggak bisa ya, itu VR soalnya. Ketemu sama Drifter Internasional, mantap Rais. Udah kenal kan sama Mr. HSR? Udah lah, orang gue yang lahirin.
cium tangan dulu. Orang gue yang lahir ini ya. Yaudah mas, bye-bye. Yuk, kita lanjut lagi. Come on. Selanjutnya, kita masuk di Hall 5. Yes, Hall 5. Jangan bandel ya. Oke, pertama kali masuk, kita akan mampir ke... dihadirkan oleh booth dari Kia. Kia logonya manis banget sekarang. Nanti ya, kita review mobilnya ya. Seperti biasa, kita saat ini hanya mapping aja dulu. Terus, Kia juga gede boothnya. Terus di kanan, itu ada dari Daihatsu. Wow. Nih, Daihatsu ya. Dan kita bertemu siapa lagi kalau bukan merah itu racing alias Bang Opot. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenalin kembaran Mas Opot. Apa kabar? Ini Mister HSN. Oh Mister HSN. Dia nggak bisa ngomong. Mantap mantap. Mungkin ngomong cuma nggak kedengeran. Tapi bisa coba aja dengerin dekat-dekat di helm. Tuh. Nggak bisa. Iya. Napasnya aja nggak kedengeran. Para pejuang konten. Iya, yes, betul. Ya udah. Ini konten. Iya, tapi kali ini gue nggak konten mobil, gue cuma mapping doang di Gias tuh. Ada apa aja? Ada apa aja? Mantap. Banyak kok yang bang. Serius. Udah keliling sampai paling depan. Belum. Itu kita dari paling depan baru kesini makanya. Mantap. Kita lanjut dulu ya. Siap, silakan. Bawa merah. Enjoy. Itu racing. Iya. Kita lanjut lagi. Nah, di samping kanan kita ini ada boothnya dari Daihatsu. Wah, ini Daihatsu boothnya warna-warni sekali. Sangat-sangat eye-catching banget warna-warni. Kamu nggak suka nggak yang warna-warni begini? Kamu nggak suka nggak? Yaudah. Kamu ntar mau jual sendiri ya, tapi jangan sekarang. Sekarang kita agak-agak sulit. Nanti aja, nanti kamu mampir lagi di sini, oke? Okay? Jangan nangis ya. Oke. Okay. Daihatsu boothnya sangat eye-catching sekali. Terus di ujung itu ada boot dari Subaru. Nanti kita lihat, oke? Okay? Dan di kanannya kita ada dari Wuling. Oh, Wuling juga lumayan besar bootnya. Oh, mana Mr. HSR? Oh, masih adem dia ya, nggak nakal ya. Tadi dia godain SPG, parah banget ya. Terus... Daihatsu benar-benar gokil sih bootnya, menurut gue warna-warni sekali. Terus di sini Wuling lumayan juga loh, pegel juga loh jalan kaki, tapi nggak apa-apa, itu kita olahraga. Nah, setelah Wuling itu ada bootnya Suzuki. Nih bootnya Suzuki. Di samping kanannya ada boot dari MG. Oh ini lagi ada press release di bootnya Cherry. Ini rame. Nah, apa Mr. Acer? Apa? Kamu digodain dong. Ini espresso. Besok kita lihat ya. Besok kita review secara mobilnya. Oke, ada tadi Cherry udah. Terus di sini ada DFSK. Ada camper van-nya tuh. Kalau kalian lihat dari jauh ya. Besar-besar lihat tuh. Ya, camper van. Nginep ya. Nanti kita lihat ya. Terus di kanan sini apa nih? Cheese Chicken. Adventure Team. Di ujung ini pertrukan duniawi ya. Ini di samping kanan ini pertama ada Fuso. Oh, ada truknya, ada busnya. Terus di sebelah kiri ada Isuzu. D-Max tuh, cakep. Besok kita lihat ya. Isuzu Electric Vehicle. Ini apa? Serius nih, truknya listrik nih. Wah, luar biasa. Besok kita akan cari tahu ya, pokoknya kalian tenang aja. Kita kali ini mappingnya dulu ya. Nih, yang buat kalian yang mau cari-cari truk segala macam, ini nih. Apa? Kamu mau naik itu? Mau naik apa truknya? Waduh.
di sini ada UD Trucks. Jujur aja sih gue belum ngerti nih tentang truk-trukan nih, tapi nanti dia sekali ini gue pengen belajar juga nih tentang truk nih, pengen tahu. Terus di sini ada Hino, gokil ya ini Hino Dutro ZEF, berarti electric vehicle, berarti mobil listrik. Waduh, ngeri. Jadi sekarang mobil listrik bukan hanya untuk di mobil daily aja, tapi untuk angkutan juga sudah banyak yang menggunakan elektrik. Luar biasa ya. Oke, terus di sini juga ada Laksana dan Jetbus. Jetbus, Laksana. Mister Aizer, kamu udah pernah naik bis belum? Belum pernah naik bis? Widih, sombong banget. Aku aja udah pernah dulu. Kamu belum pernah? Sama sekali belum pernah naik bis. Oh, ya udah. Nah, besok naik bis ya. Dari rumah ke sini naik bis aja ya. Jauh. Oke, kita lihat lagi. Ya udah deh, selebihnya boot-boot aftermarket. Nah, kita lihat yuk boot aftermarketnya di sini ada apa aja. Oke, sekarang kita akan lihat di boot-boot aftermarket itu ada apa aja. Yang pasti di sini ada Astra Financial. Pasti banget. Terus ada apa lagi nih? Pertama kali kita lihat itu ketemu sama Amaron. Amaron ini kalau salah Aki ya. Apa? Kamu main itu? Boleh enggak, Mas? Boleh, boleh. Dia mau main. Oh, bandel. Ya udah sono cobain. Boleh, boleh. Ini pembalap dari Zimbabwe, Mas. Asik, mantap, mantap. Ini apa? Kalian jualan apa? GTC ini ya, apa? Enggak, kita buat Wii Racing Team sebenarnya. Oh. Jadi kita balap. Ya, tim balap mahasiswa kita. Tim balap mahasiswa dari ya. Kampus mana? Dari kampus Universitas Indonesia. Dari UI ya? UI. Wah, wow, luar biasa. Balapnya apa tapi? Listrik. Kita, ya? Enggak, mobil bensin. Oh, mobil bensin. Betul. Ini simulatornya aja. Iya, benar. Simulator buat kita gitu. Kamu bisa enggak? Coba kita lihat Mister HSR nyobain di boot-nya UR Racing ya? UI Racing Team, betul. UI Racing Team? Betul. Luar biasa. Nabrak. Wih, sotoy banget. Bandel sih. Udah, rusak nanti. Ini pakai ininya apa? Mobil ya? Corsa ya? Aset itu Corsa, betul. Aset itu Corsa. Makanya diet ya. Besok diet ya, Mister Lesser ya. Ya udah. Oke, Bro. Thank you ya, udah dicoba. Coba ya. Jangan lupa datang ke booth kita. Oke. Nih, apa UI Racing Team ya. Ada di booth-nya pokoknya setelah yang hall 5 ya. Hall 5 ini. Hall 9. Oh, hall 9. Ini udah nyampe hall 9 ternyata. Oke, sukses ya teman-teman semuanya. Oke, terus selanjutnya di sini kita lihat ada sepeda Elemen. Oh, ya, teman-teman yang mau beli sepeda silakan monggo datang kemari. Less long, really long. Asik. Kita lihat terus di sini juga ada Sharp nih untuk pembersih udara. Terus kita lihat ada apa lagi. Startup EV Indonesia. Oh, motor-motor listrik. Besok kita akan kasih lihat ya secara detail ya. Cuman kali ini enggak dulu ya. Itu ada ninja lucu banget, penasaran mau ke besok aja. Terus di sini ada parfum Deo Sense. Di sini apa ini? Professional Auto Accessories Brand Namota. Oke, ini kayak sendiri. Terus untuk perlengkapan bengkel nih ada Tekiro. Ini banyak juga butuh hardware. Ya, memang kalau bisa
ada Pancajaya, alat-alat berat, alat balancing, alat pasang ban, terus di sini juga alat-alat perbengkelan, ini ada The World, dan yang pastinya ada Venom. Mana Mr. ASR nih? Mana dia? Kamu tahu nggak audio aku pakainya apa? Apa? Asik. Pintar. Tapi nggak ada Kodarius ya. Terus di sini ada Tomiko, head unit. Ada karpet juga. Masih banyak lagi nih kayaknya nih. Saya sampai pusing ini muternya ya. Oh, ini ada apa ini? Oli First. Oh, Raveno. Terus di sini juga ada Auto Care. Biar putih kamu mau gak? Oh, enggak. Dan perlengkapan pembersihan buat mobil-mobil. Tuh, microfiber segala macam. Aduh, saya sampai pegel ini. Terus di sini ada ICU juga. Ini ICU ini kayaknya film. Terus di sini ada Blackview juga. Ya, di sini ada samping kiri ada NGK Busi, di sebelah kanan ada Asuka Digital Car TV. Kita coba cari orang-orangnya ya. Asik, berantem. Mana nih? Apa kabar Siti? Malas lah ngomong sama dia, ini aja nih. Ini ada. Siti tuh baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Kalau yang ini yang mainin head unit kita. Kalau bapak yang ini yang mainin dashcam kita. Kalau yang ini yang suka ngedekin kita ini. Rusak. Gimana bus laksana mantap ya. Ini ngalahin ini. Kamu top top aja, duduk aja belum. Coba duduk sini. Ngalahin sini. Tekanan om mobil. Sini duduk sama saya. Tapi masih kebuka. Dia ketelepon. Nah, gimana? Rasanya? Oh, dia enggak pada ngomong. Oke. Dadah dulu dong. Oke, boy. Kurang lebih itu tadi beberapa spot. Apa sih? Ya elah, recet banget ya. Saya mau closing. Ini kita lagi di bus laksana, nyobain kursinya, sekalian kita closing aja. Buat teman-teman yang mau datang ke Gias, saran saya kalian sempetin waktu kalau bisa seharian, karena di sini banyak banget dan bisa nyobain banyak hal, oke? Okay? Nah, apa kamu? Kamu dari tadi gue udah SPG aja, kamu aku lihat ya. Mentang-mentang pakai helm kamu. Yaudah, segitu dulu boy video kita kali ini. Kalian boleh tulis challenge di bawah, kira-kira Mr. HSR harus ngapain selama Gias. Nanti kita akan suruh dia lakuin itu, oke? Okay? Jangan lupa, setiap jam 7 malam bakal ada lelang velg di boothnya HSR. Gue Aldira Sundur Diri dan Mr. HSR. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.